Cek, 1 2 cek. Masuk masuk. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau kasih itu ya ke siapa? Trik cara mendapatkan battle point yang banyak dengan cepat guys ya. Oke, untuk kalian yang baru saja bergabung, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Jadi kalian bisa subscribe guys ya. Oke guys. Gue kasih tahu cara mendapatkan battle point banyak dengan cepat guys ya. Bentar, kita masih dalam war dulu boy. Jangan war dulu, kita farming dulu boy. Darah kita sudah nipis. Kita farming dulu. Kita farming dulu. Kenapa ini pada mati sih? Goblok. Ini kenapa pada mati semua sih? Mati juga gue akhirnya boy. Oke guys, buat kalian yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya guys ya. Jadi gue bakal kasih tahu trik cara mendapatkan battle point yang banyak guys ya. Oke, sini kita bantai dulu, bantai boy. Aduh. Kita bantai dulu boy, kita farming dulu. Kita war. Serosot. Sudah, oke mantap. Sabar boy. Sini kita main versus AI ya boy ya. Karena agar cepat. Bantai semua boy. Ya ampun. Berhasil kita kill si Hilda ya boy ya. Kita tabrak semuanya boy. Kita push gas. Sudah hilang kok.
Sebentar boy, sabar sabar boy. Kita berkeliling-keliling dulu. Berkeliling-keliling kota, tidak melihat-lihat keramaian yang ada. Sudah menang, boy. Oke, jadi gue kali ini triknya, guys ya. Tonton video ini sampai akhir. Kita dapat di sini, kita dapat 89. Ini dia guys, credit score tinggi 5%. Dapat 89 gold. Nah, ada satu teman kita yang AFK ini kita report saja, boy. Ini sampah masyarakat ini. Kalau nggak niat main, kenapa sih masuk lo anjing anjing? Kita report dia, boy. AFK berperilaku melakukan fit, oke. Okay. Jadi di sini kita boy, di sini gue lihat ini battle point gue ini ada 298.105 battle point. Yang pertama kita klik di backpack ini guys ya. Nah, di sini kita lihat ini ada victory BP card, mendapatkan plus 100% BP setelah kemenangan pertandingan selanjutnya. Kita ada 10 guys, dan di sini ada 31 double BP card 1 hari. Selama 1 hari mendapatkan 100% BP dan meningkatkan batas maksimum hadiah BP sebanyak 1.500. Jika batas BP mingguan telah tercapai, sisa waktu akan disimpan untuk minggu berikutnya. Di sini kita ada 31. Jadi selama 1 bulan kita bisa dapatkan 100% BP. Gila mantap. Di sini ada 48 4 win BP, mendapatkan 100% BP untuk 4 kemenangan pertandingan berikutnya dan meningkatkan batas maksimum hadiah BP sebanyak plus 1.500 BP. Dan ini kita punya 2. Selama 3 hari mendapatkan wish, meningkatkan batas. Jadi selama 3 hari kita mendapatkan 100% BP, boy. Kita lihat di sini, ini BP gue ada 298.000. Mantap gak tuh, boy? Beli hero dapat berapa itu? Oke, sekian penjelasan dari gue. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys.